Hai guys, jumpa lagi di channel Yande Life yang kini sedang ada di sebuah tempat camping, glamping di Danau Buyan, Bedugul, Bali. Strawberry Camp, begitulah namanya. Namun tidak sesuai dengan namanya, di sini tidak ada kebun strawberry. Strawberry Camp berada di atas ketinggian di sebuah lereng bukit. Tentu saja akan mempunyai view yang berbeda dengan tempat camping dan glamping lainnya yang ada di bawah untuk memandang Danau Buyan. Channel Yande Life datang ke Strawberry Camp bukan untuk camping maupun glamping, namun untuk makan siang saja. Kita mampir ya hanya untuk makan, tidak untuk stay di sini. Dan kebetulan kita berangkat dari Danau Beratan mau ke Munduk melewati Danau Buyan, jadi mampir. Yang tanda merah ini adalah warung makannya Strawberry Camp, dan warung makannya terbuka untuk umum. Masuk ke Strawberry Camp tidak dikenai entrance fee, jadi kalau kita makan ya tinggal bayar untuk harga makanan saja. Kita makan siang di sini, makan sambil lihat view Danau Buyan dan sekitarnya yang cantik dari ketinggian ini. Tempat yang tinggi namun dengan jarak ke danau juga tidak terlalu jauh. Tempat duduk untuk makannya kita pilih yang di gazebo ini. Jadi tempat duduk untuk makan bebas milih di mana saja spot yang dipandang terbaik. Ada spot tempat makan yang paling tinggi, yaitu yang di gazebo yang di atas ini yang ditandai warna merah. Tapi kasihan juga ya staf yang di sini untuk membawa makanan ke atas sana. Itu kalau mau kalian sendiri yang bawa ke atas. Namun demikian, menu makanan di sini terbatas ya, nggak banyak pilihan. Soal harga, harga normal, ramah di kantong. By the way, vlog ini khusus tentang drone view. Jadi kita hanya berkeliling-keliling saja di udara. Dan tampilan videonya juga portrait ya, vertikal. Untuk vlog lain yang berisi review lebih lengkap dapat disimak melalui vlog yang linknya ada di atas atau yang ada di deskripsi. Untuk mendukung perkembangan channel ini, mohon bantuannya ya guys, untuk mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar channel Yande Life makin semangat untuk upload video jalan-jalan. Terima kasih.